Pada pemilu 2014 lalu, kamu dukung siapa? Kamu juga dukung media-media yang mendukung mereka? Sebenarnya, siapa sih yang media-media tersebut dukung? Jokowi Prabowo atau malah pemilik medianya? Coba lihat deh pemberitaan di TV pada pemilu legislatif kemarin. Di Metro TV, sebelum Nasdem berkoalisi dengan PDIP, Surya Paloh adalah orang yang paling banyak diberitakan dan berita mengenainya positif. Ya, kita sama-sama tahu kalau Surya adalah pemilik Metro TV sekaligus ketua umum Nasdem. Lantas, di mana posisi Jokowi Prabowo? Tak satu pun berita mengenainya. Namun setelah koalisi terjadi, pemberitaan Jokowi melesat menjadi yang terbanyak. Jokowi juga unggul dalam keseluruhan berita positif yang ada. Sedangkan Prabowo diberitakan dengan tidak seimbang baik jumlah maupun nada pemberitaannya. Sekarang mari kita lihat TV One yang dimiliki Abu Rizal Bakri. Pada pemilu yang lalu, Bakri menjabat sebagai Ketua Umum Golkar. Sebelum berkoalisinya Golkar dengan Gerindra, pemberitaan terbanyak di TV One didominasi oleh Jokowi. Meski banyak, mayoritas beritanya bernada negatif. Sebaliknya, Bakri paling banyak diberitakan secara positif. Lalu, berapa jumlah berita Prabowo di TV One? Sama seperti di Metro TV, tak ada sama sekali. Tapi, pemberitaan TV One atas Prabowo berubah 180 derajat setelah Golkar berkoalisi dengan Gerindra. Tak hanya banyak dalam jumlah pemberitaan, nada pemberitaan positif di TV One juga didominasi Prabowo. Ini justru berkebalikan dengan Jokowi yang menempati urutan tertinggi berita negatif. Stasiun TV lain seperti RCTI juga mendadak berganti wajah seiring dengan perubahan sikap politik pemiliknya, yakni Haritanu. Sebelum ia mendukung Prabowo, Jokowi adalah tokoh yang diberitakan paling banyak. Sama halnya dengan dua TV sebelumnya, RCTI juga tidak memuat satupun berita Prabowo. Dan ya, setelah koalisi, pemberitaan Prabowo dikatrol sehingga mengungguli semua kontestan politik. Nah, dari informasi tersebut menunjukkan bahwa pemberitaan televisi searah dengan pergerakan politik pemiliknya ya. Berarti mungkin nggak kalau terjadi sebaliknya. Metro TV mendukung Prabowo dan TV One RCTI mendukung Jokowi. Kalau itu yang terjadi, apakah dukunganmu terhadap media tersebut juga berubah? Kalau begitu ceritanya, apakah menurutmu ini hanya terjadi di berita politik saja? Kira-kira bagaimana ya dengan peristiwa atau kasus lain di luar pemilu? Bisa-bisa juga tergantung arahan pemiliknya ya, bukan apa yang benar-benar terjadi. Maka agar tak diperdaya media, yuk jadi penonton yang kritis!